Percaya bahwa hari esok akan lebih baik. Setiap hari, saya merasa bahwa ini adalah berkat dari Tuhan. Dan saya menyadari bahwa setiap hari adalah permulaan yang baru untuk saya. Ya, semuanya terasa baru. Semuanya terasa baik. Semuanya terasa cantik. Setiap hari, setiap pagi hari, ketika saya mendengar ayam berkokok, saya merasa bahwa inilah berkat Tuhan untuk saya. Saya masih bisa menghirup udara pagi, saya masih bisa melihat orang-orang yang saya cintai, saya masih bisa melakukan pekerjaan saya untuk hari ini. Itu adalah suatu keberkatan yang sangat luar biasa dari Tuhan untuk saya. Mungkin Anda menganggap setiap hari biasa-biasa saja. Tidak ada yang spesial. Sebetulnya, ini yang harus Anda ubah. Hari ini tidak sama dengan hari kemarin. Dan besok tidak sama dengan hari ini. Syukuri apapun yang terjadi hari ini, itulah yang ditetapkan Tuhan untuk kamu. Percaya saja bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini dan kemarin. Lakukan saja yang terbaik. Entah itu pekerjaan, tugas kantor, kuliah, atau sesuatu yang lainnya. Jangan pernah patah semangat dalam hidup. Karena Allah sudah menentukan garis kehidupan setiap hambanya.